Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, alhamdulillah kita hadir dalam acara Ruqyah dan Santunan Yatim pada hari Kamis atau setiap hari Kamis jika tidak ada udzur. Pada hari ini seperti biasanya kita mengaji dikir-dikir, mendoakan semua para donatur yang sakit akan segera sehat total. Amin Allahumma. Amin. Dan juga yang sehat tidak akan sakit. Kula panjenengan dan semua donatur yang sehat tidak akan sakit. Amin Allahumma. Amin. Dan selain ruqyah menyembuhkan penyakit medis dan non medis, juga hajat-hajat khusus. Hajat-hajat khusus itu bisa diruqyah untuk membersihkan penyakit diri kita rohani, amukan, kerengkak bersyukur, ngersolo, sambat, itu di penyakit dulu. Semua itu punya penyakit, banyak sering sambat, gak bersyukur nih. Dikurang aja, gak disyukurin penyakit, penyakit hati ini gak ketorong nih. Makanya semua itu harus diruqyah. Kulo banyak dulu diruqyah, masih gak penyakit hati, gak ngelurkan, gak ngelurkan nih. Diruqyah biar sehat, linu-linuan kulo gampang linu, mbak Endra gampang linu. Nah kulo, ini nek ngombeni keliru, kekecutan, kepedesan linu. Kalau peteng, kabel itu diruqyah. Ruqyah penyakit hati dan penyakit medis, medis dan non medis, agar semuanya cepat sehat. Yang sakit, yang biasanya sakit ringan, linu, ngeluh dan lain-lain agar tidak gampang kambuh. Amin. Amin. Juga yang punya utang agar segera lunas. Amin. Yang tidak punya utang biar banyak uangnya, banyak tabungannya. Amin. Makanya pun ngomong diri-diri cik diterima dumoleh ya. Amin. Kemudian khususon kulat kai buajaan Iko Ida, kakaknya Bunyai Endra. Amin. Bunyai siapa? Bunyai rumah kandang ya. Yaitu Ibu Ajari Kok Ida, keluarga dan cucunya bagaikan paling sukses dunia akhirat, sehat, menyembuh. Almarhum, khususan almarhum Bapak Haji Muhammad Toyib, Bapak Haji Muhammad Kodi, Bapak Haji Abu Bakar, Bapak Muhammad Ismail, Bapak Muhammad Tolib, Ibu Haji Ani Latifah, Haji Rudi, Haji Asia, Pengurah Kasana. Kemudian itu yang meninggal dunia. Kemudian Ibu Minu sekeluarga, Bapak untuk almarhum Bapak Kartono sekeluarga, Ibu Haji Yuka di Mandukul Permen, untuk Bapak Soekarno, Bapak Karto, Yajo, Bapak Yahya, Budi Unoni, Ibu Haji Arko, Yanto, Penumah Tulan Ampel, untuk almarhum Bapak Sumardi, Ibu Supatmi, Bapak Sanas, Ibu Suprapto, Bu Siti Kulsum, Mbak Ananda Alini, Bapak Siti Budi Iti Arah Bukun Permes, Indah sekeluarga, Bapak Darus di sekeluarga, Bapak Arifin sekeluarga Bukun Permes. Kemudian itu dari Bukun Permes ya, dari tembok guru S, kepala sekolah SMK dan guru SMA 1 Bu Haja Farida, Bapak Darus Satali sekeluarga, mudah-mudahan sukses dengan akhirat yang panjang umur. Adat-adatnya sudah dicapai. Abah Haji Tony dari Bu Haji Endang keluarga, orang tua asuh saya di Malang. Mudah-mudahan dipalingi barokah selamat sehat banyak sepinya, panjang umur, barokah umur, anak cucunya belajar dengan serang. Bapak Irwan keluarga Malang dan Bali. Kemudian susah dunia akhirat, Ibu Haji Isnaini di Malang, Tuku Mas Bulan Purnama, Mas Rehan, Mas Javier, belajar usahanya Tuku Mas Akhirto Bila Rasul dan restoran di Jogja Jawa Tengah sukses semuanya laris manis barokah sukses dengan akhirat biar bisa ngirim lagi amin Allahumma. Ibu Emi Malang, kemudian dari Probolinggo, Mbak Evi Sklarga, Bapak Bustomi, Mbak Ima Sklarga, sukses dengan akhirat, sehat panjang umur. Banyak rezekinya, tabiannya, gerakan jiwa lancar. Amin. Dari Sidoarjo, Bapak Sujan, Mbak Nur Sklarga. Dari Jogja, Bapak Yudi.
Eyang Apit, Eyang Joko, Tante Esti, Tante Dina, Tante Dewi, Tante Dani, Eyang Om Adi dari Jawa Tengah, Solo, Jogja, dari Jakarta, Bapak Saiful, dari Krian, Ibu Ajani, Almarhum, Ibu Ajani dan Haji Mustafa Swabda. Sukses dunia akhirat, banyak rezekinya, sehat. Ibu Ajani ini penyakit umurnya segera dibersihkan 100% sama Allah. Amin. Allahumma. Dari Jakarta, sebelumnya roti Bu Oli, Bu Elisa Pasuruan, roti Jakinya, Bapak Haji Suwarno, roti Lia Tambahan. Sukses dunia akhirat, laris manis, banyak rezekinya, sehat. Yang khusus polisi Bapak Heri Jakarta, pensiun polisi Bapak Heri Jakarta, mudah-mudahan penyakit saraf dan stroke-nya segera dibersihkan atau 100%. Dirukyah proses penyembuhan 80%, 90 sampai 100% bersih total. Amin Allahumma. Amin. Bulan depan mantu mudah-mudahan segera sehat total di tubuh ya. Minimal 90% kalau bisa cepat dari 80%, 90% langsung 100% cepat. Ya total si mantu ini lebih apa optimal melayani tamu, lebih ramah, lebih kesit, lebih lincah, lebih sehat ya. Bila pada tina minus total sama dengan alfa eta. Bismillahirrahmanirrahim.
ibadahnya masing-masing membaca Yasin nggih. Saya di rumah membaca Yasin, itu ngajinya rukyah. Yang kedua, ngaji surat-surat pendek dengan Yasin. Dilanjutkan dikit-dikit dan berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan non-medis semua para donatur sepasukan di Indonesia, khususnya Bapak Heri yang ada di Jakarta, Bapak Polisi. Mudah-mudahan penyakit setup dan saraf yang 5 tahun tidak sembuh di sini oleh bulan Januari gitunya segera sehat total. Amin Allahumma. Amin. Juga sepuluh banyak doyo, aku dirunya agar tidak gampang sakit gitu. Kalau sakit segera sehat. Kemudian sepuluh banyak doyo yang hadir di sini dan semua para donatur yang saya sebut tadi se-Indonesia, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, panjang umur, anak cucu sangat soleh-soleha, raja dunia akhirat, barokah umur, rezekinya dikasih Allah 70 kali lipat. Kalau bersyukur, kalau tak bersyukur rezekinya tambah habis. Kalau bilangin, dari ibu-ibu selalu bersyukur ke ngaji di langgar-langgar mana dapat barokah ilmu doa sudah bersyukur alhamdulillah. Apalagi di sini dapat amplop itu barokah doa, barokah ngaji. Untung napa mboten? Untung alhamdulillah. Disyukuri rezekine tambah kaya. Ojo ada sepak ini. Ora profit metik. Nah, itu ndak boleh. Nah, nek sampeyan itu berkat itu berkat ngono. Itu amplop tahu amplop biro itu tidak bersyukur nanti ibu-ibu rezekinya akan habis. Nah untuk bilangin ini lari nang donatur dan ke saya karena saya bersyukur nggih kan rezeki berapapun harus disyukuri ojo repot saking remehnya ibu-ibu nggih panjenengan bilang apa lainnya kayak itu kata amplop disyukuri apa mending di situ perkataan amplop syukur alhamdulillah akhirnya saya punya donatur tambah sumpah selalu bersyukur nggih. Pulau sebelahnya ada daftar haji, masih murid haji, mati kalau lebih haji. Masih mati kan haji amanah, enggak kan? Makanya ibu bersyukur, cisaget, barokah, sedikit tambah kata, tidak tambah melarang, nanti tambah sugi barokah. Amin Allahumma. Amin. Mungkin cisaget, umroh kayak bunyai kendra. Amin Allahumma. Amin. Pokoknya jenali, nek umroh utang, dicicil di ibu-ibu, enggak? Engko umroh kaya cel akhirnya gak diterima munggah kaji ini nggih. Nah nek munggah kaji umroh haji mboten bayar utang ya haji diterima napa mboten? Mboten, gak kaji lunas kabeh dak oleh utang kudu umroh kan gak kaji. Akhire gak kaji utang kudu lunas. Bisa diterima nggih. Kudu nak dicicil, nek kudu dicicil kan lunas. Aja ono kiai sing utang syarat-syarat kudu kuburan gak dibayar kiai disiksa tekanan kubur nggih. Kiai dongakna itu ganjaran, ini kan sedekah itu ganjaran, tapi nek utang gak lunas kiai nek kali utang teh kuburan disiksa. Nggih, kata kiai utang itu kuburan disiksa, kok ngerti lah iki tak niku. Nggih kan? Nah, maka dari itu padha ae kiai jamaah nek gak ada utang segera dicicil dilunasi agar kula panjenengan kudu iso waktu-waktu mati nek gak stres di kuburan. Disiksa di alam kubur. Nek di dunia ini banyaknya susah, sambat tok. Di dunia banyak sambat. Di alam kubur tidak bisa sambat panjenengan nggih. Makanya selalu bersyukur. Bersyukur tidak usah sering sambat. Nek kata utani, kata tunggaane, panjenengan kata istighfar. Banyak selawat istighfar nggih. Tidak usah sambat tok. Bersyukur dan banyak istighfar nanti utang itu nggak lagi. Amin Allahumma. Amin. Kok bisa lah? Ulang biar nih gak tak utang. Ulang nih gak tak utang. Ulang cicil harus utang kita ulang. Gak sih tahu. Nah kita ulang lunasi. Maka dari itu ulang banyak doa wajib bersyukur dan mudah-mudahan rezekinya ulang dan semua donatur dan 70 kali lipat. Amin Allahumma. Semua dosa-dosa saya panjenengan dan semua donatur se-Indonesia mudah-mudahan dan dosanya anak cucu kita disucikan oleh 100%. Amin Allahumma. Amin. Ibu-ibu kepingin dosane tambah kakan atau dosane entek 100%? Entek 100%. Kepingin tambah melarat atau tambah suge? Tambah suge. Masih gak suge dunia, suge arti, suge barok. Kok mboten sok itu tangga. Nah untuk bilangin. Nggih. Tapi kepingin sok itu tangga. Lha ndak.
kamu kue segel utang. Gue gak mau, ibu gak mau gue barang nanti segel utang. Lo bali ya, gue biar busuk yang si anak busuk geng itu anak mau mati. Busuk yang kepingin dapat dan bukulan hitam. Mati pun lo, betul pun dapat dan bukulan gitu, nong. Ini kena sewu, bapak betul kepingin daftar itu lagi. Tuh, betul. Kurang gak ada panjang umur, guys. Bapak panjang umur, guys. Kita jauhnya panjang umur. Betul orang yang kepingin. Punyain, bro. Punyain, bro. Betul kepingin daftar. Kulo betul kepingin daftar, buku lagi. Mbak Ria. Sangat untuk hilang dari nyawa. Mudah-mudahan gue panjang umur, guys. Amin. Ilah Allah guna bisa Al-Fatihah. Dipirukan ya ibu, Bapak Heri yang ada di Jakarta juga menirukan doa saya, nanti videonya saya kirim. Setelah itu doa dalam hati masing-masing bahasa Indonesia, karena doa sama saya bahasa Arab. Doa penutup dalam hati masing-masing bahasa Indonesia, ibu minta hajat apa saja, insya Allah segera diijabahi. Amin Allahumma. Kami segera lunas banyak ketika akhir cepat dikirim aja cepat lunas. Amin Allahumma. Ini bertenggara utang kita bukan kata tetap pukul. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Ya Allah ya Rabbal, ya Salam, ya Qadar, ya Masih, ya Aziz, ya Hadi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Razzaq. Allahumma shfi. Bapak Heri Jakarta. Allahumma shfi. Bapak Heri Jakarta. Allahumma shfi. Bapak Heri Jakarta. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saraf dan setrum Bapak Heri. Allahumma shfi. Sedaya para penatur. Allahumma shfi. Sedaya para penatur. Ibu Ajang ini, Fikrian. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Ibu Ajang ini, Fikrian. Ya Allah, bersihkanlah penyakit Ibu Ajang ini, Fikrian. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit para donatur. Dan bersihkanlah semua penyakit para jamaah. Berdoa dalam hati masing-masing bahasa Indonesia. Berdoa mulai.
Oh,